Hai teman-teman, hari ini Jumat 16 Februari 2018. Saya sedang dalam sebuah perjalanan gila dan sedikit nekat menuju Pulau Biak di utara Papua. Kenapa perjalanan ini saya sebut sebagai sebuah perjalanan gila? Karena perjalanan ini begitu mendadak dan tidak direncanakan, dan hanya untuk menjawab sebuah tantangan dari seorang teman yang tinggal di Pulau Biak. Karena mendadak, perjalanan yang seharusnya bisa saya tempuh dalam 1 jam penerbangan, tapi saya harus melewatinya lebih dari 20 jam dan melewati setengah dari negara ini. Saya harus terbang dari Manokwari ke Makassar, transit selama lebih dari 12 jam, dan kembali lagi ke Biak. Wow, bagi sebagian orang ini adalah sebuah perjalanan yang konyol. Tapi teman, karena keputusan sudah diambil dan kaki tetap harus dilangkahkan. Dan teman-teman, sekarang saya sudah di Makassar. Dan teman-teman, kenapa perjalanan ini saya sebut nekat? Karena ini adalah perjalanan pertama saya ke Pulau Biak, dan saya tidak punya seorang pun teman di Pulau Biak. Selain seorang teman yang menantang saya untuk datang sebuah kampung di Biak Timur, dan kampung itu bernama Kampung Sepse. Tapi, saya ambil tantangan ini dan saya berharap bisa menemukan surga yang tersembunyi di kampung tersebut. Dan teman-teman, akhirnya disinilah saya malam ini. Dan teman-teman, akhirnya kita harus bergerak. Sekarang sudah pukul 12 lewat hampir 30 menit. Nanti kita flight ke Biak jam 2. Ini mata masih mengantuk, tapi ya. Dan petualangan harus dimulai. Sekarang kita masuk ke bandara. Oke, makasih ya. Hai teman-teman, sekarang saya lagi berada di Cafe Sakti di ruang tunggu Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, di Maros. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu perjalanan atau trip yang gila atau nekat yang pernah saya lakukan selama tinggal di Papua. Dan ceritanya begini, seminggu yang lalu itu saya punya teman, namanya Kakak Hani. Beliau bekerja di Pulau Biak. Kemudian beliau mendampingi salah satu kampung yang sedang mengembangkan ekowisata dan berbasis komunitas. Kakak Ani menantang saya untuk datang ke kampung tersebut. So teman-teman, mari ikut dengan saya dalam perjalanan gila dan sedikit nekat ini ke Pulau Biak dan ke Kampung Sepse, kampung ekowisata berbasis komunitas. Nanti kita lihat hal-hal seru apa yang kita temukan di sana, dan saya punya feeling bagus ini. Yuk, ikut dengan saya dan kita nikmati perjalanan ini. Dan teman-teman, Kaneli, kita boarding. Yuk, ikut dengan saya ke Biak. Biak. Kawan, sekarang saya sudah berada di Bandara Frans Kaisepo di Biak. Kita ambil nafas sedikit dulu dan ya lihat.
Dan disinilah saya sekarang, di Bandara Frans Kaisepo di Kota Biak. Bandara internasional. Jadi, teman-teman, dulunya bandara ini adalah bandara internasional. Ya, teman-teman, dulunya bandara ini bernama Pelabuhan Udara Mokmer dan dibangun pada masa penjajahan Jepang. Setelah itu diambil alih oleh Sekutu dan diserahkan kepada pemerintah Belanda. Pada tahun 1962 ketika Papua bergabung ke dalam NKRI, ketika itu bandara ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dan pada tahun 1984 berganti nama menjadi Bandara Frans Kaisepo. Karena letaknya yang sangat strategis di garis khatulistiwa, bandara ini menjadi salah satu rute penerbangan internasional di tahun 90-an. Dan Bandara Biak menjadi salah satu rute penerbangan maskapai Garuda dari Jakarta dan Pasar Biak dan ke Amerika Serikat. Sehingga di masa itu, Bandara Biak ramai sekali disinggahi oleh pesawat-pesawat berbadan besar seperti Boeing 747-400. Tapi teman-teman, jauh sebelum itu ketika Papua masih di bawah kekuasaan Belanda, Bandara Biak sudah melayani penerbangan dari Amsterdam ke Pulau Biak. Dan teman-teman bisa bayangkan bagaimana hebatnya Bandara Frans Kaisepo ini di masa lalu. Dan teman-teman, kita coba jalan keluar lagi untuk lihat situasi pagi di Kota Biak. Ini lumayan bikin penasaran ini. Oke. So, teman-teman, ikuti terus perjalanan saya menelusuri Pulau Biak dan petualangan saya menuju Kampung Sepse, kampung ekowisata berbasis komunitas di Biak Timur. Ongkos untuk satu orang dari Kota Biak ke Bosnik itu 10.000. Dan mari kita lihat kejutan-kejutan apa yang saya temukan di Pulau Biak, serta hal-hal unik dan keindahan alam apa yang tersembunyi di pulau ini. Begitu sudah. Dan sekarang kita berada di dalam Goa Jepang. Sekarang saya berada di gudang tempat penyimpanan tulang-tulang jenazah tentara Jepang yang meninggal pada saat Perang Dunia Kedua. Teman-teman, ini adalah pengalaman saya pertama panen buah naga dan malam ini kita menginap di sini nih. Di homestay yang sudah disiapkan oleh masyarakat Sepse. Dan sejujurnya, saya juga baru kali ini melihat cara memasak papeda. Sudah jadi? Sudah jadi. Makan ala kampung khas Papua. Oke, teman-teman, jika teman-teman menyukai channel ini, terima kasih banyak. Silakan di-subscribe dan dikasih jempol, serta di-share sebanyak mungkin video ini kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain mengetahui keadaan dan realita di tanah Papua, serta keindahan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Terima kasih, teman-teman, dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.